Anaknya yang sama ya? Dia pun suami, dia pun suami, Pak Polisi. Yang kok ditegur, kok lempar saya lah. Pas nada keras, ibu guru keluar, anak sekolah keluar, dua sekolah itu keluar semua. Lalu Pak saya ketua minta maaf bapak dan semua orang kembali. Nanti ribut-ribut katanya orang tua pukul murid. Oh ya. Elodea. Elodea sambung kok. Sambung. Jonathan Elodea. Iya. Pas sekolah. Iya betul. Ini murid yang pukul namanya. Tidak dipukul bapak. Tidak ada pukul. Tidak ada penganiayaan. Hanya suara-suara saja. Suara-suara. Saya lempar helm tadi. Ibu polisi. Polisi punya istri. Istri polisi. Alex. Anaknya nama siapa? Kalau bapaknya Pak Alex. Balik terus di halaman sekolah ini. Ini mana? Ini kan cerita awalnya gimana? Cerita awalnya begini bapak saya. Sementara ada latihan upacara untuk hari Senin. Guru olahraga yang kasih latihan. Saat itu setengah 11, anak kelas 1 keluar. Jadi beliau datang jemput anaknya. Jadi datang bawa motor. Setelah itu, sementara upacara guru olahraga kasih latihan anak-anak, beliau kasih motor di anaknya kelas 4 latihan di halaman sekolah. Cross di halaman sekolah. Lalu si penjaga sekolah teriak dari teras kantor, dia bilang, "Ibu, stop itu. Sementara ada upacara itu." Dia tidak herokan. Bab dua tambah nada keras. "Ibu, ada telinga atau tidak? Diam sudah. Itu anak itu cross ada latihan upacara itu. Berhenti sudah." Yang kamu apa? Nada kasar. Penjaga sekolah semakin mendekati, lempar di anak, lempar di Pak ini penjaga sekolah.